Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama PD-PD saya kali ini. Sore ini saya berada di sebuah kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pati. Di sini kita akan melihat bersama matahari terbenam pada sore hari ini. Ini sangat bagus sekali, saudara-saudara. Nah, ini tambah bagus sekali. Nah, ini matahari sangat indah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kita semua. Teman-teman, baiklah, kita bisa melihatnya panorama alam yang indah pada kali ini, yaitu sebuah tempat namanya Waduk Seloromo di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Oke, sahabat-sahabat, kita kali ini melihat begitu indahnya alam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, ini di depan kita sebuah pinggiran waduk, di mana waduk-waduk ini adalah memang sudah ada, mungkin ini adalah peninggalan prasejarah, peninggalan Belanda pada waktu tempo dulu. Setelah itu juga kita sangat-sangat mensyukuri bahwa karunia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga kita jaga, wajib kita jaga, wajib kita syukuri juga. Halo teman-teman, inilah kita lihat di depan kita ini matahari. Matahari yang sebentar lagi akan terbenam, begitu indahnya ya Allah. Coba lihat teman. Coba dilihat ini panoramanya begitu indah sekali. Nah, di depan kita ini begitu indah sekali, saudara-saudara, teman-teman. Nah, indah sekali, indah sekali. Nah, ini sebuah waduk. Waduk yang sangat, nah, indah, indah sekali. Saudara-saudara, inilah waduk Seloromo Gembong. Jadi waduk ini namanya Seloromo Gembong. Selo itu kalau bahasa Jawanya itu watu atau batu ya, saudara-saudara. Tahu teman-teman semua. Romo itu kalau orang Jawa itu bilangnya ayah. Jadi mungkin ini adalah kata-kata yang sangat bagus, tapi entah ceritanya bagaimana saya kurang begitu paham, kurang begitu tahu. Tapi kalau diartikan ke bahasa Jawa, namanya selo itu sebuah bahasa atau bahasa asli Jawa, yaitu batu. Selo itu batu, romo itu ayah. Mungkin ini adalah batu-batu ayah gitu. Halo saudara-saudara, mungkin atau batu milik ayah atau mungkin batunya milik bapaknya atau bagaimana saya kurang begitu paham. Tapi yang terpenting kita nikmati saja sore ini indahnya waduk ini, saudara-saudara. Nah, indah sekali saudara-saudara, indah sekali. Nah, indah sekali saudara-saudara dan teman-teman semua, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri, yang wajib kita jaga keindahannya. Jangan sampai membuat atau membuang sampah di tempat-tempat seperti ini. Jagalah lingkungan, jagalah kebersihan, sehingga kita ini apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa ini, kita bisa mengapresiasikannya, atau mungkin kita bisa menurunkan semua ini kepada anak cucu kita di kemudian hari, supaya menjaga keadaan dan lingkungan ini dengan baik. Ya saudara-saudara, terima kasih pada sore hari ini telah bersama kami. Dan jangan lupa like, subscribe,
komen dan share pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Semoga ini menjadi tontonan yang bisa menghibur untuk teman-teman semua atau saudara-saudara kita semua. Saudara-saudara, kita lihat di depan kita ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Saudara-saudara, indah sekali. Cuma ini saya ada yang di seberang, lebih ramai lagi itu yang di seberang ujung sana. Itu sangat indah sekali. Kalau di sini kurang